Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Alhamdulillah, dah lama tak buat video sahabat. Kebelakangan ni sibuk sikit lah sahabat. Nak buat persiapan hari raya. Sibuk-sibuk lah kita dah buat persiapan hari raya. Sudah-sudahnya tidak dibenarkan tetamu datang ke rumah sahabat. Beli kuih makan sendiri je lah nampaknya. Okey lah sahabat. Hari ni saya cuba nak memancing lagi lah. Dah lama sangat tak memancing. Mencari lauk lah. Saya harapkan adalah rezeki untuk saya hari ni. Okay, sahabat, kita pasang umpan dulu. Saya menggunakan umpan cengkerik juga sahabat. Dah lama sangat tak memancing. Mulakan balik gaya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Air sungai pun hari ni pun cantik sahabat. Malam tadi hujan, airnya pun tak keruh sangat. Strike yang pertama. Yang keli sahabat. Dah strike lagi. Okey, spesies lain mana? Alhamdulillah. Ikan lampam. Jangan nak dalam pasir. Oh, dalam lubang ni. Baik dapat diselamatkan. Umpam. Tak lekat lah ikan ni.
anak ikan aku. Dari tadi asyik isi umpan. Ada anak ikan ni memang kacau. Alhamdulillah. Tenggeli lagi sahabat. Tak besar lah ikannya. Dia kecil lah hari ni. Baru dapat 3 ekor. Sejam setengah. Geko saja hari ini bagi. Jangan putus asa, kita cuba lagi. Umpan pun dah tak banyak, dengan sikit. Kadang macam ni lah sahabat. Airnya cantik, ikannya tak ada. Kadang-kadang air keruh, ikannya banyak juga. Itulah dinamakan rezeki. Terbaling lagi. Banyak anak ikan lah kaya hari ni. Dia kalau besar ikannya boleh sangkut. Kita tarik kosong ni. Strike lagi. Alhamdulillah. Ikan talapia sahabat. Syukur alhamdulillah. Talapia hitam. Okay, ikan yang keempat hari ni, ikan talapia hitam. Baru dapat 4 ekor.
Nampaknya memerang ni dia bawa geng lah. Memang tak ada ikan ni kat sini nampaknya. Banyak memerang. Ada 7 ekor sebut. Seronok dia mencari ikan. Sama-sama berkongsi rezeki. Ikan pun dah tak nak makan umpan. Dia kalau dah ada memerang ni, ikan pun semua larilah ya sahabat. Alhamdulillah. Strike ikan tilapia lagi sahabat. Tilapia hitam. Alhamdulillah. Boleh tahan juga lah saiznya ni. Saiz tapak tangan. Walaupun memerang ni kacau dekat dalam sungai ni, tapi masih diberikan rezeki lagi untuk saya juga ya sahabat. Banyak betul memerang. Ada 8 ekor, 7 ekor macam tu. Masing-masing mencari makan. Biasa ni kalau memerang ni dia dalam kumpulan besar di sebelah malam je. Tapi hari ni banyak pula di sebelah siang pula mencari makan. Tak apalah, kita berkongsi sama-sama mencari rezeki. Rezeki yang menunggung. Rezeki di dalam air sahabat. Cengkerik pun dah nak habis. Tinggal sikit je lagi. Ikan keli lagi. Alhamdulillah.
Geli lagi. Alhamdulillah. Geli sahabat. Alhamdulillah besar ni. Kat telah pia sahabat. Alhamdulillah. Besar dia. Telah pia hitam. Macam duri. Langit pun dah mendung sahabat. Nak hujan pun bila-bila pun boleh hujan. Sayangnya tak ada rezeki lah sahabat. Dah nampak ikan ni. Besar juga ikan tilapia ni. Tilapia hitam. Terbang ikan ni. Alhamdulillah kekali lagi. Terlap ni. Belit tadi.
Okeylah sahabat, ini dia hasil yang saya mancing dari semua ni sahabat. Alhamdulillah. Tapi juga hasilnya dapat dibawa pulang. Walaupun banyak memerang hari ni sahabat. Dekat 8 ekor kat sungai tu. Sama-sama berkongsi rezeki. Inilah rezeki yang saya dapat hari ni. Ikan keli. Ada berapa ekor? 2, 4, 5 ekor ikan keli, 3 ekor ikan telapia dan 1 ekor ikan lampam. Alhamdulillah. Ada juga rezeki untuk saya hari ni. Okeylah sahabat. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, kita berjumpa lagi di video yang akan datang sahabat. Untuk sahabat-sahabat yang baru jumpa channel saya ni, kalau tak keberatan bolehlah tolong subscribe, like, share dan komen. Okeylah sahabat, nampaknya sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.